Apa jangan-jangan kamu pacaran sama Ipul? Diporotin juga sama kamu. Hah? Ngawur banget deh kalau ngomong. Iya kan? Kamu tiba-tiba kamu orang yang kayak gitu. Kamu pikir aku Kamu kan tiba-tiba orang kayak gitu. Tapi aku ngomong sesuai fakta. Sesuai sama aku yang lihat. Iya, kalau kamu matre. Kamu jangan sembarangan kan, Bidan. Oke. Kamu nggak usah emosi gitu lah, santai. Kamu sih yang bikin emosi dari tadi. Yang ngena dari tadi siapa? Yang emosi siapa? Pasti seneng banget pacar aku. Sayang? Mobil kamu baru lagi? Iyalah, mobil baru. Serius? Baru? Bagus banget. Bagus nggak? Bagus banget, aku suka. Ini serius mobil kamu? Ya iyalah, masa mobil siapa lagi? Ya udah deh, kita langsung jalan aja. Ini mobil. Kenapa lagi? Aduh. Katanya mobil baru, tapi kenapa? Ya, sorry sayang. Jangan-jangan aku juga enggak tahu. Mobil bodong deh. Ya udah, kita keluar aja, aku cek dulu ya. Aku buru-buru mau keluar, tiba-tiba. Ya, aku minta maaf. Kesel banget deh. Terus gimana ini aku? Mana ya? Mobil baru apaan kalau kayak gini? Ya terus gimana ini? Ya aku minta maaf. Aku suruh nunggu kayak gini? Malah. Sabar ya, aku cek dulu. Mobil baru apaan kalau kayak gini? Apanya lagi? Jadi bingung ya? Sebanget deh aku. Yaudah deh, mending aku masuk lagi deh. Ya tapi... Tapi kenapa? Ini mobil udah rusak kayak gini. Ya aku mau nelpon montir dulu ya, sayang. Kamu tunggu aja dulu. Aku mending masuk aja deh. Ya udah deh, kamu tunggu di dalam aja. Kesel aja, nggak jadi keluar. Mana ya? Dia nggak paham mobil lagi. Apa aku telepon montir aja? Nggak aktif lagi. Mana di sini nggak ada bengkel? Aduh, pacar aku juga marah. Apa aku telepon bos Didan aja? Tapi gimana bilangnya? Aduh, gimana nih? Telepon montir juga nggak aktif nomornya. Hey, Pul. Didan lagi. Iya, bos. Kamu ngapain bawa mobil aku? Ini kan ada di bengkel. Maaf, bos. Saya cuma pinjam sebentar. Mau ke rumah saudara. Oh, parah kamu ya. Ini mobil mau diservis. Akinya soak loh. Iya, makanya mobilnya macet, bos. Tuh kan, lagi mogok. Kamu sih... Kamu seharusnya bilang dulu sama saya kalau mau dibawa. Ya, saya minta maaf, bos. Main seenaknya bawa-bawa aja kayak gitu. Saya udah nelpon montir tapi nggak aktif nomornya. Gimana ya? Pul. Udah deh. Tolong kamu beli aki ya. Terus? Bawa motor saya. Yang nungguin? Ya udah, saya aja nungguin sini. Nggak apa-apa, bos. Nggak apa-apa. Jangan lama-lama. Iya, bos. Udah tahu akinya soal, mesti dibawa. Hmm.
apa jalan sama pacarnya dia. Men, halo. Sorry ya, gue telat. Ini mobil gue lagi macet. Oke. Okay. Udah belum ya? Mobilnya lama banget sih. Dan cowok aku mana? Cowok kamu siapa? Tadi yang bawa mobil ini cowok aku. Kok malah kamu? Jangan-jangan kamu montir? Siapa kamu yang montir? Terus ngapain kamu di sini? Bentar. Ini mobil cowok aku. Maksud kamu cowok kamu Ipul? Lah tadi cowok aku ngajak aku keluar. Terus mobilnya mogok. Iya, cowok kamu Ipul. Iya. Kamu jangan-jangan jadi montir sekarang. Siapa bilang udah jadi montir? Udah putus sama aku sekarang. Makin rendah banget deh. Kita itu udah lama gak ketemu ya. Kamu gak usah lah ngerendahin aku kayak gitu. Gak penting tau gak? Loh. Ya kalau di sini ngapain kalau bukan montir? Kamu belum tahu ini mobil siapa? Dari dulu gitu mulu hidupnya. Jadi kamu pikir ini mobil punya pacar kamu? Punya Ipul. Iya. Baru kok ini mobilnya? Mobil baru kata dia. Emang iya. Kenapa? Bentar kamu sekarang udah jadi montir. Nyimpulin dari tadi sebagai montir tuh kamu. Aku enggak bilang iya kok, buktinya. Ngapain kalau enggak jadi montir kalau di sini? Udahlah ya. Dari dulu hidup kamu enggak usah ngerendahin aku kayak gitu. Kamu enggak tahu kehidupan aku yang sekarang gimana. Kenapa emang? Kenapa? Aku pengin tahu. Iya, alhamdulillah kehidupan aku sekarang udah lebih baik. Lebih baik? Ih, jadi montir kayak gini lebih baik, mana ada? Mana ada cewek mau ke kamu kalau kamu hidupnya kayak gini? Ki, kamu sombong banget sih. Ya biarin lah. Aku sombong kayak gini karena udah kenyataan. Kamu ada dendam sama aku. Kan kita dulu padahal putusnya baik-baik. Kok kamu sekarang kayak gini sih? Ya aku kesel. Kesel kenapa? Kesel kenapa? Gak perlu tahu deh. Udah nunggu lama-lama, ternyata ketemu mantan aku. Pacar kamu masih... Kenapa? Belanja tadi. Belanja? Belanja apa? Ya udah deh, benerin yang bener. Biar aku cepat keluar. Jadi kamu sekarang pindah ke sini? Iya, aku di sini. Oh. Aku baru tahu. Gak perlu tahu juga deh. Ya kebetulan aja ketemu kamu. Kamu kok jutek gitu sih, Gi? Aku punya salah apa sama kamu? Lagian kita dulu putus baik-baik, itu kan kamu yang selingkuh. Iya. Tapi aku gak nyesel deh. Aku udah ngomongin baik-baik sama kamu waktu itu. Kalau aku udah gak bisa lagi sama kamu. Karena kamu kayak gitu. Apa jangan-jangan kamu pacaran sama Ipul, diporotin juga sama kamu? Hah? Ngawur banget deh kamu ngomong. Iya kan? Kamu tiba-tiba orang yang kayak gitu. Kamu pikir aku cuma matre? Kamu kan tiba-tiba orang kayak gitu. Tapi aku ngomong sesuai fakta. Sesuai sama aku yang lihat. Iya, kalau kamu matre. Kamu jangan sembarangan sama Jidan. Oke. Kamu gak usah emosi gitu lah, santai. Kamu sih yang bikin emosi dari tadi. Yang ini dari tadi siapa? Yang emosi siapa? Kamu nih perempuan. Ya sudah, mending kamu benerin ini. Dari tadi basa-basi ngomong. Kamu nih. Gak berguna banget. Kamu nih cewek. Seharusnya kamu ngomong tuh lemah lembut. Bukan ngena, ngerendahin, ya, ngegas kayak gitu. Iya, biarin lah Didan. Gigi. Sayang banget. Aku lama ya. Banget deh lagi. Sayang banget, cantik-cantik galak. Biarin. Bodoh amat.
banget sih. Lama banget sih, Simul. Udah keburu mau jalan. Ini sebenarnya akinya udah soak, minta diganti. Ya terus pacar aku suruh kamu beli atau gimana? Kamu jangan sembarangan ya, enak-enak nyuruh pacar aku buat. Ini mobil sebenarnya bukan punya pacar kamu. Sembarangan deh kalau ngomong, bukan punya pacar aku, ini punya pacar aku baru, Didan, baru. Kasian ya, kamu udah dibohongin sama pacar kamu. Apa? Ini sebenarnya mobil punya aku. Kamu ngaku-ngaku deh, kamu ngaku-ngaku. Siapa yang ngaku-ngaku, Egi? Aku serius. Kamu kan ngaku-ngaku apa? Ya mungkin pacar kamu itu yang ngaku-ngaku. Enggak lah, pacar aku emang tajir. Enggak kayak kamu. Kamu itu apa? Rendahan banget, tahu? Tajir apa sok tajir? Tajir! Ya kali mau sok-sok tajir, aku enggak mau lah. Udah deh, kamu enggak usah basa-basi, mending benerin ini. Kalau kamu emang enggak percaya sama aku, tunggu Ipul aja. Emang kamu mau kemana sih, Gi? Ya shopping lah. Nge-mall. Daripada shopping sama kamu. Mau shopping sama pacar kamu itu? Ya iyalah. Emang sama siapa? Sama kamu? Mana ada aku mau sama kamu? Ya siapa tahu. Udah deh, mending cepet benerin deh. Gak usah banyak basa-basi. Gih, mau dibenerin gimana? Udah jelas-jelas penyakitnya ya, akinya yang soal. Ya udah, coba aja cek apa kek. Ya nggak bisa lah kalau akinya tetap soal, ya nggak bisa, nggak bisa nyala. Udah deh, biarin. Aku mau nelfon Bang Ipul dulu. Ya udah, telepon. Diangkat kemana sih Bang Ipul, lama banget. Mungkin lagi di jalan. Mungkin gagal lagi deh, aku mau keluar. Mana mobil? Mogok. Gak usah emosi gitu, santai aja kali. Gak usah ikut-ikut. Ntar kamu cepet tua, terus-terusan emosi kayak gitu. Makan aja ngomong. Katanya kamu pengen cepet, makanya aku cek dulu. Udah deh, mending keluar. Masuk-masuk segala. Tuh kan, gak mau. Udah deh, Didan, mending keluar aja. Sembarang aja masuk-masuk. Diangkat sama Bang Ipul. Mungkin di jalan ya. Ya udah kalau gitu aku tunggu di rumahnya aja. Ya udah, jangan-jangan kamu mau nemenin kamu. Jangan-jangan kamu masih nemenin aku, masih kangen mungkin ya. Hah? Apa? Apa? Ngomong apa kamu? Ya mungkin kamu nemenin aku karena mungkin kamu masih kangen. Ya kali aku mau nemenin kamu jadi montir. Enggak deh. Apa? Kita kan dulu pernah pacaran. Tapi aku gak mau kamu. Sok-sokan bilang risih, padahal kangen. Lama banget. Gak diangkat dari tadi. Men, bentar ya, 15 menit deh, 15 menit. Ya, nih ada kendala. Kamu tadi tertidurlah. Ini gara-gara bawahan nih. Iya, bawa mobil gua sembarangan. Udah tahu mobil gua mau diservis. Akinya soal. Udah. Oh, ini udah datang. Lama banget sih dari tadi. Ih. Kau emang ngapain disuruh-suruh sama ini? Terus kenapa kalau aku nyuruh Ipul, kenapa? Enggak boleh lah ya kali pacarku disuruh. Sorry, kamu lambat banget deh, bikin gagal acaraku aja. Aku enggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab.
Gak mau tahu ada alat-alatnya atau enggak, kamu harus ganti di sini. Ini mobil harus ada bentar, di bengkel lagi. Kamu jangan sembarangan nyuruh ganti. Kamu belum tahu Ipul siapa? Bos, siapa? Saya minta maaf, bos. Udah dengar? Bentar, sayang. Ini siapa sih? Ya, sorry, sayang. Ini bos aku yang punya mobil ini. Bos kamu? Si Didan ini bos kamu? Iya. Terus ini kamu mobil pinjamannya siapa? Mobil ini punya tuh aku. Masih belum jelas. Dari tadi aku juga jelasin panjang lebar, kamu nggak percaya. Tadi kamu bilang pokoknya ini mobil baru. Saya nggak mau tahu. Itu aki harus diganti di sini. Udah ya, udah kayaknya bikin gagal acara aku. Mana bohong lagi? Ya udah. Bikin kesel aja nih anak dari tadi. Gigi. Gak usah ngerendahin kayak gitu, apalagi kamu cewek. Seharusnya kamu beritahu kata yang baik, malam pun sama orang. Ya maaf Didan, aku udah gak baik ke kamu, tadi juga udah menghina kamu. Gak masalah, udah aku maafin juga. Ya udah, masalahnya di sini udah selesai. Dan aku udah gak ada kepentingan lagi di sini. Ya udah Didan, sebelumnya aku minta maaf ya. Udah menghina kamu. Gak apa-apa. Maafin nih sama ya kamu. Aku kasih tahu ya sama kamu. Ipul ini orang baik. Jangan kamu permainkan hatinya sama kayak aku dulu. Baik apa kan bohong gitu. Yaudah, Pul. Apa lagi sih? Udah deh, mending kita putus aja. Aku gak mau sama kamu. Iya Didan, bentar. Nomor kamu tetap. Atau gimana? Udah ganti. Hah? Nomor kamu tetap? Udah ganti. Terus kamu gak pengen ada